Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kasperi Channel. Oke bro yang bergabung di channel saya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama kali dari channel saya setiap saya mengupdate video terbaru ataupun mengupload video terbaru tentang situs ataupun aplikasi penghasil uang ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas salah satu airdrop ataupun event yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Di sini datanya dari salah satu exchange ya teman-teman. Nah, jadi di sini exchange sangat baru dan dia mengadakan airdrop ya ataupun event bagi pengguna baru ataupun user baru ya teman-teman. Oke, jadi sebelum lanjut untuk pembahasannya, saya selalu mengingatkan kepada kalian semua, saya selalu menyarankan untuk kalian join ke dalam channel Telegram. Nah, di sini nanti saya akan updatekan info seputar update terbaru airdrop, event dan masih banyak lagi. Semuanya link ada di bawah deskripsi dan itu pun semuanya gratis. Nah, di sini saya sudah mengupdatekan dan sudah mengupdatekan dalam channel Telegram. Dari sini saya memberi tutorial untuk ataupun kita akan mereview seperti apa untuk dari websitenya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan reward itu 3,33 Zen token ini ya. Ini setara estimasi saat ini di dalam websitenya itu 9 US dollar. Yang namanya cryptocurrency itu enggak pakem ya teman-teman, bisa aja nanti mengalami kenaikan yang berkali-kali lipat ataupun nanti malah terjadinya penurunan yang berkali-kali lipat. Nah, jadi kita akan bahas apakah ini potensial atau tidak. Kita coba langsung gaskan saja ya. Kita di sini masuk ke dalam daripada websitenya ya teman-teman. Nah, kita coba lihat-lihat dulu dan kita coba terjemahkan. Nah, jadi di sini buka kunci kekuatan kripto Anda, yaitu rasakan perdagangan tingkat tinggi yang dapat diakses oleh semua orang. Bergabunglah dengan Zenith World Exchange untuk layanan perdagangan kripto yang dipandu ahli, menampilkan pertukaran tanpa batas dan sistem tingkatan yang bermanfaat, penuh manfaat. Ya, jadi di sini sesuai yang saya sudah katakan tadi bahwasanya untuk daripada project yang saya bahas di sini adalah pertukaran cryptocurrency ataupun exchanger ya. Seperti contohnya kayak di Elbank, kayak Bybit, Indodax, Binance. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada roadmap, ada token Zen, nanti kita coba bahas semuanya. Kita coba scroll ke bawah, di bagian sini ada kertas putihnya ataupun white paper, kalian nanti bisa baca-baca dan saya akan nanti sediakan semuanya, link ada di bawah deskripsi. Nah, jadi di sini satu platform itu banyak peluang, yaitu tukar token ataupun exchange, nantinya ada dompet fiat, ada sistem tingkat dan salin strategi, dan ada staking juga ya. Wow, ini mantap sekali sih. Oke, manfaat eksklusif untuk anggota komunitas. Di sini ada kesederhanaan, keandalan, keahlian dan keamanan yang kuat ya. Nah, jadi di sini ada berdayakan Zen berdekat ekonomis. Nah, jadi di sini untuk dari ekonomisnya kalian nanti bisa lihat untuk dari ekonomisnya. Nah, untuk dari website ini ataupun pertukaran ini tuh berdiri di Kanada ya, kalau kita lihat dari websitenya ini di Kanada coy. Nah, jadi seperti itu. Ini ada nomor registrasinya dan di sini kalian bisa lihat untuk dari Zenith ini sudah terregistrasi ya. Nah, jadi untuk dari ekonomisnya kita coba cek untuk di white papernya. Di white papernya sendiri untuk dari total tim dan advisor di sini ada 10%. Jadi total supply maksimal di sini ada 153 juta token ya. Nah, itu di cetak ya, teman-teman. Dan juga di sini ada seed 6%, ada private sale nanti 34%, ada public sell ada 9,2%, ada platform 15%, dan di sini untuk dari liquidity-nya itu 10%. Nah, juga ada treasury di bagian sini ada 10%, airdrop ada 5%. Bahwasanya di sini sudah dijelaskan ada airdropnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, di white papernya ini lengkap sekali, kalian bisa lihat saja untuk di dalam white papernya ya teman-teman. Oke, nah, dan juga di sini dia mengadakan ataupun tersedia juga copy trading. Nah, jadi kalian nanti kalau mau trading nggak perlu mikir ya, kayak gitu loh ya. Jadi ini ada sistem copy trading. Nah, gimana sih untuk cara melakukan pendaftaran di sini? Di sini buat kalian mungkin yang mau melakukan pendaftaran, nanti kalian bisa klik saja link yang ada di bawah deskripsi. Nantinya kalian akan dibawakan ke tampilan yang seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya di bagian sini nanti kalian disuruh untuk memasukkan username kalian. Nah, di sini username tanpa spasi. Dan selanjutnya kalian disuruh untuk memasukkan
masukkan pas email aktif kalian, yaitu email apa namanya yang aktif ya. Dan juga di sini masukkan password. Untuk dari passwordnya sendiri itu disertai karakter, contohnya huruf besar, huruf kecil, angka, dan kalian kasih bintang pagar atau kayak gitu loh ya belakangnya ya. Oke. Jadi di sini adalah password untuk login di situs ini, jangan password email kalian. Dan juga di sini untuk dari konfirmasi password samakan, dan untuk referral code akan terisi otomatis, dan kalian bisa checklist M not robot, dan kalian bisa klik di bagian menu sign up. Dan nanti kalau kalian sudah menu sign up, kalian bisa langsung login saja ya teman-teman. Nah, jadi setelah kalian login nanti harus melakukan verifikasi KYC. Oke, saya akan tunjukkan untuk dari verifikasi KYC-nya. Nah, di sini saya itu sudah men-screenshot tadi karena saya sudah memverifikasi KYC. Jadi di sini tadi KYC saya melalui handphone ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalian pilih saja kalian mau KYC lewat apa. Di sini saya menggunakan kartu ID ataupun KTP ya. Kalian nanti pilih lokasi Indonesia, dan selanjutnya di bagian sini nanti kalian bisa upload foto depan KTP kalian itu yang jelas tanpa ada bayangan dan sebagainya. Dan selanjutnya kalian bisa klik di bagian menu berikutnya, dan selanjutnya di bagian sini nanti kalian masukkan saja alamat email yang kalian sudah daftarkan tadi. Nah, nanti kalau kalian sudah daftarkan tadi, ada kalian mendapatkan verifikasi kode. Nah, nanti kalian bisa masukkan di sini dan kalian kirimkan kode verifikasi ya teman-teman. Nah, setelah sukses kalian akan dibawakan ke tampilan yang seperti ini, dan selanjutnya kalian bisa klik di bagian menu berikutnya ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah itu kalian akan disuruh untuk melakukan selfie. Kalian ikuti saja step-stepnya, nanti kalian disuruh berputar-putar kepala kalian jadi seperti itu, dan kalian bisa saya siap. Nah, kalau sudah nantinya kalian akan mendapatkan apa namanya dari sini itu, kalau kalian sudah di sini nanti kalian klik di bagian menu berikutnya. Nah, kalau seperti ini dan kalian bisa sudah sukses, dan kalian tunggu untuk KYC kalian. Nanti kalau kalian sudah sukses dan kalian akan masuk ke dalam tampilan dashboardnya ya teman-teman. Oke, saya akan coba masuk ke dalam tampilan dashboardnya. Di sini adalah dari tampilannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian nanti mendapatkan balance yaitu 3,33 sen, atau di sini estimasi saat ini ada 9,99 US dollar ya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk dari tampilan di sini itu walletnya kalian bisa lihat ini masih terkunci, copy trading terkunci, ada staking, community, academy, marketing juga masih terkunci semua. Jadi ini sangat baru sekali. Nah, jadi buat kalian nanti yang mau gerak cepat, kalian nanti bisa langsung saja gaskan saja. Di sini sudah sukses untuk KYC. Dan di bagian sini nantinya kalian juga bisa untuk membagikan daripada link referral kalian agar kalian mendapatkan reward 1 zen ya. Setiap teman satu yang kalian undang itu adalah tugas, hanya ini aja tugasnya dari pada airdrop ini ya teman-teman. Nah, jadi kalian cukup melakukan pendaftaran saja dan kalian akan mendapatkan token 3,33 sen. Nah, jadi seperti itu. Dan ini pun nanti kalau tokennya ataupun project ini itu berjalan dengan baik, saya yakin untuk per tokennya itu bisa sampai dengan 10 US dollar ya teman-teman. Karena untuk dari total supply-nya saya lihat juga sangat-sangat rendah ya. Jadi ini sangat, menurut saya sangat berpotensi karena ini adalah airdrop apa namanya exchange ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau kalian tertarik kalian bisa daftar saja, link ada di bawah deskripsi. Dan juga untuk update selanjutnya untuk nanti penarikan ataupun apa di airdrop ini, kalian bisa join ke dalam channel Telegram. Nanti saya akan updatekan lagi untuk di next video. Maka dari itu saya mewajibkan kalian untuk join ke dalam channel Telegram. Nanti kalau memang ada update, jadi saya langsung updatekan di channel Telegram untuk prioritasnya. Jadi seperti ini, sebelum saya buat video akan saya share di dalam channel Telegram. Dan mungkin di sini saya menjelaskan seperti itu biar kita tahu untuk dari projectnya seperti apa kan. Di sini adalah project exchange dan ini sangat luar biasa sekali sih. Oke. Nah, jadi seperti itu aja untuk info dari saya. Nanti stay tune saja untuk update selanjutnya. Salam dari Kaspri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.